Ini kalau ini tikar ini cuma ada yang ngarani kerok bumi. Kerok bumi. Iya. Jenis perkutut kerok bumi. Iya. Itu asli dari lahir atau kan? Asli dari lahir ini. Ya, tikar kakinya atau kerok bumi. Mitosnya apa, Mas? Yang menganggap itu nama itu kerok bumi bukan tikar itu kenapa? Kalau ya katanya sugestinya tuh buat ya ngeruk rezeki lah. Ngeruk rezeki. Iya. Terus bedanya kerok bumi dengan apa tikar atau cacat itu apa? Ya aslinya itu cacat, cuma kalau di perkutut kalau yang cacat biasanya ada kelebihannya. Di balik kecacatan pasti ada kelebihannya kalau di burung perkutut. Dan mitos-mitos kelebihan ya. Iya. Ini nanti kalau di ternaknya enggak anaknya juga kayak gini Mas atau belum tentu? Belum tentu. Anaknya bisa normal-normal. Cuma kalau kerok bumi itu yang kalau laki itu enggak bisa diternak. Soalnya enggak bisa ngawini. Oh, enggak bisa ngawini. Meleset terus. Meleset terus ya. Ya kalau kerok buminya yang betina bisa. Kalau cowok udah enggak bisa ngawini ini meleset terus nih. Gak bisa nangkring ya, yeah. Dinangkringi betinanya itu ya? Ya, meleset terus. Harganya sampai berapa nih, Mas? Kalau harga relatif sih tergantung kalau ada orang yang cari ya bisa sampai jutaan. Ini rencana mau dijual berapa nih, Mas? Kalau ini rencana saya jual 2 juta setengah. 2 juta setengah? Iya. Ini udah kasih, sudah diobati, iya. Sekarang lagi ke sangkar.